Assalamualaikum kawan, selamat sore. Hari ini kita coba hunting burung mandar kawan. Semoga aja ada rezeki kawan. Tapi ini spotnya saya baru pertama kali kesini kawan. Semoga aja ada hasilnya kawan. Ini sudah, tadi saya kesini jam 5 kawan. OTW ke rumah, dari rumah jam 5 sampai kesini ya. Cuma perjalanan 15 menit kawan. Ini kita persiapan dulu kawan. Nyanggung-nyanggung bandar. Oke kawan. Oke kawan, kita coba pikat burung mandarnya kawan. Ada dia di belakang sana kawan. Siapa tahu dia mendekat kawan. Ada dua ekor kawan lagi bermain di ujung. Ada dua ekor kawan. Banyak kawan, ada 4 ekor. Oke kawan, selamat sore. Ini burung mandarnya banyak kawan, ada 4 ekor. Tapi agak jauh kalau di shot dari sini. Kena sih kena kawan, tapi ngambilnya yang susah ini. Kita coba pikat dulu kawan, biar dia mendekat kawan. Oke. Nah, 4 ekor kawan. Kita coba shoot kawan. Selamat sore kawan, ternyata di sini mandarnya banyak kawan. Tapi ini rawan juga urusan mandar kawan. Mantap, mantap. Tantam kejauhan ini kawan. Malah kena kita nggak bisa ambil nanti. Mandar kawan, 2 ekor. Tadi ada 4 ekor kawan, tapi duanya nggak tahu kemana. Saat kita coba shoot aja kawan. Dua ekor kawan.
satu kecil kawan, ini anaknya atau apa ini? Jantan betina atau apa ini? Kena kawan. Skubas. Aish. Kawan satu ekor. Tap. Tak dah. Selamat sore kawan. Tadi saya nembaknya di sana kawan, di ujung sana. Saya mau ngambil tapi takut juga kawan, soalnya rawa, takutnya ada buaya di sini kawan. Saya cuma, alhamdulillah cuma poin 2 ekor kawan, tapi satu masih di tengah itu belum bisa diambil kawan. Mau ke sana tapi takut rawa, takutnya ada buaya kawan. Jangan karena burung satu ekor nyawa melayang. Mandarnya kawan, mantap. Nah, di sini ada, tadi ada ini kawan, ada sarangnya mandar kawan. Ada sarang mandar, saya coba ke tengah sini yang banyak daunnya nih kawan. Walaupun airnya banyak, tapi saya masih agak berani kawan. Tadi juga bawa parang ke situ masuk, takutnya ada apalah yang nggak diinginkan kawan. Waktu pas ngambil ini kawan, ngambil mandar ini. Wah, alhamdulillah. Saya mau coba ambil ke sana tapi takut juga. Tapi alhamdulillah poin 2 ekor kawan mandarnya. Tapi sayang kawan. Aduh. Lagi mimisnya nyangkut di dalam. Aduh. Padahal mandar masih banyak kawan. Tapi enggak apa-apa. Mungkin rezeki dari Tuhan hari ini cuma dapat 2 ekor saja kawan. Mandar kawan, wes mantap. Alhamdulillah. Gak sia-sia. Duh, batuk. Wah, ini sudah enggak karuan, topi enggak karuan. Oke kawan, hari ini sampai di sini dulu kawan, soalnya mimisnya juga nyangkut di laras. Akhirnya pas saya nembak itu, untung aja, walaupun larinya enggak kencang, ini masih dapat kawan, mandarnya.
pasti dapat. Saya coba nembak yang kedua kalinya, ini sih nyangkut kawan, soalnya si larasnya kan nggak ada, jadi angin pada keluar ke belakang, ini sih nyangkut di dalam. Oke kawan, mungkin sampai di sini saya kawan. Bisa dipelihara kawan.